Kalau kau ingin kebal, tabuk badak dan condir mas itu harus melekat dengan tubuhmu. Saya ada usul. Bagaimana kalau kita bunuh saja kepala-kepala kampung yang ada di sekitar desa kita? Mereka harus bayar upeti kepada Datu. Kita akan bertambah kaya, Datu. Apa kau yakin orang itu yang membunuh keluargamu? Belum begitu yakin. Tapi samar-samar aku masih bisa mengenali wajahnya. Dugaanmu benar. Alang memang orang yang kita cari. Dari mana kau tahu? Tadi aku lihat, ternyata dia benar-benar kebal. Aku akan menuntut balas kematian ayahku.